Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat luar biasa. Tentunya nikmat tersebut tidak akan mampu kita hitung. Jikalau kita mampu menghitung, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Maka dengan landasan itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah yang Allah berikan, sempurnalah kegiatan yang kita laksanakan di tiap harinya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Dan kita berdoa semoga kita yang termasuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengingat sejarah sahabat, salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang buta. Tentu ketika disebutkan sahabat salah seorang yang buta, ada satu nama yang terbesit dalam hati kita. Iya, dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang sangat luar biasa di antara para sahabat Nabi yang sangat luar biasa pula. Kenapa demikian? Bayangkan dalam kisah yang sangat populer di antara kita, Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang buta, namun dia selalu melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya menuju masjid ketika hendak melaksanakan sholat lima waktu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa menjadi sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum? Mungkin ada yang berceletuk dalam hatinya, tidak bisa Ustaz, karena saya tidak seorang yang buta. Na'udzubillah. Ya, tidak apa-apa. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, sahabat Sami, suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ketika ingin mendapatkan rukhsah, ketika di usianya sangat renta, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku ini adalah orang yang buta. Sudah lanjut usia. Apakah aku memiliki rukhsah untuk tidak mendatangi masjid ketika sholat lima waktu?" Maka Nabi Muhammad melihat kondisi daripada fisik Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian mengisyaratkan bahwasanya dia boleh. Kemudian meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Setelah melangkah ingin meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian bertanya, "Wahai sahabatku Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengarkan suara adzan? Apakah kamu mendengarkan lantunan daripada muadzin ketika mengumandangkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala perkara tentang masuknya waktu salat?" Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Iya, saya mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan bersabda, "Karena kamu mendengar, maka datangilah." Kata Rasulullah, "Hal sami'tan nida?" Apakah kamu mendengar azan? Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Ya Rasulullah, aku mendengarnya." Maka datangilah seruan tersebut. Nah, khon fiddin, sahabat Sami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun buta, Abdullah bin Ummi Maktum tetap selalu menjalankan sholat lima waktu berjamaah di masjid ketika mendengar suara adzan. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya
antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum menuju masjid banyak rintangan yang ada. Ada pohon kurma dan juga bebatuan yang ada di sekitarnya. Suatu ketika, ketika Abdullah bin Ummi Maktum hendak melaksanakan sholat subuh dan meniti jalan yang berbatuan, ternyata beliau tersandung oleh batu. Kemudian tersungkur dan ternyata muka beliau bersimbah darah karena terkena oleh bebatuan. Kemudian semenjak kejadian itu, ternyata ada salah seorang yang selalu mengantar jemput dari rumahnya menuju masjid dan dari masjid kembali menuju rumahnya. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada orang yang selalu menuntunnya dari rumah ke masjid dan selalu membawa pulang dari masjid ke rumah, "Wahai seorang laki-laki yang mulia, siapakah engkau yang selalu mengantarkanku menuju masjid?" Maka seorang laki-laki ini mengelus pundaknya Abdullah bin Ummi Maktum dan berkata, "Wahai sahabat Rasul Abdullah bin Ummi Maktum, janganlah engkau bertanya tentang siapa diriku. Bahwasannya aku adalah iblis." Lantas Abdullah bin Ummi Maktum berkata, bertanya, "Jikalau engkau iblis, kenapa engkau selalu membantuku untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau engkau iblis, kenapa engkau selalu membantuku untuk menuntunku menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala?" Maka iblis tadi berkata kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ketika engkau tersandung di hari kemarin, ketika beberapa hari yang lalu engkau tersandung ketika pergi dari rumahmu menuju masjid di sholat subuh, maka ketika itu para malaikat mendengar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa engkau yang memiliki dosa setengahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ aku tidak ingin bahwasannya dosamu suatu saat ketika engkau tersandung kembali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situlah aku setelah peristiwa itu selalu menuntunmu menuju masjid Allah Subhanahu wa taala agar engkau selalu melaksanakan salat." Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang mungkin sering kita dengar bahwasanya beliau adalah seorang sahabat Nabi yang buta, selalu mengerjakan sholat jamaah di masjid. Tetapi kita jarang mengambil hikmah apa yang ada dalam kisah tersebut. Yang pertama, saudaraku, bagi laki-laki, sholatlah berjamaah di masjid. Karena saking banyaknya pahala yang didapat untuk sholat berjamaah di masjid, Abdullah bin Ummi Maktum merelakan kekurangan fisiknya untuk selalu mendatangi masjid. Yang kedua, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejadiannya Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika kita yang selalu sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan mata, fisik, tangan, bahkan kaki yang selalu kita gunakan dalam kebaikan namun tidak mampu menghadirkan diri, jasad dan juga hati kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat lima waktu. Sahabat Sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau sadar tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita selalu melaksanakan amal kebaikan yang mana nanti muaranya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak hanya di mulut saja, tidak hanya mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Binikmati hitatimus sholihat. Dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sempurnalah apa yang kita kerjakan, yaitu berupa kebaikan. Tidak hanya begitu saja, namun direalisasikan
bentuknya adalah kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu ke masjid dan lain sebagainya, bersedekah, bersenyum bahkan bersama saudara kita, itu merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya senyum kita kepada saudara kita lainnya merupakan sedekah, yang mana sedekah ini merupakan bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana fiddin azani Allah wa yakum. Semoga kisah daripada Abdullah bin Ummi Maktum mampu untuk membukakan hati kita, membukakan mata kita untuk selalu bersemangat terhadap apa yang telah kita berikan sebagai rutinitas kita, yang dalam kesehariannya itu tidak akan pernah terlewatkan, berupa sholat lima waktu, sedekah, puasa, zakat. Nah, itu semuanya semoga menjadi kekuatan kita untuk selalu mengingat kisah daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau dalam sabda Nabi yang lain, ihris ala ma yang fauka, selalu bersemangatlah terhadap apa yang membuat dirimu itu menjadi manfaat. Seluruh amal ibadah akan memberikan manfaat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kalaulah kita belum mampu mendefinisikan secara terperinci manfaatnya, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita, tentu semuanya akan memberikan maslahat kepada kita semuanya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berupa syariatnya, tentu itu merupakan sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin sang pencipta melarang sesuatu tidak memiliki hikmah di balik semuanya. Sahabat sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.